Ekspedisi mudik Sungai Pahang sejauh 400 km berjaya ditamatkan setelah rombongan diketuai Tengku Mahkota Pahang Tengku Hassanal Ibrahim Alam Shah tiba di Tanjung Gahai Lipis. Ya, sekaligus menghidupkan kembali tradisi tahunan dilaksanakan Nenda Baginda lebih 60 tahun lalu. Laporannya bersama Fazli Ahmad. Menggunakan bot kajang pengangkutan tradisi Sungai Pahang, Baginda memulakan ekspedisi hari keempat dari Cerantut ke Tanjung Gahai sejauh 115 km. Sepanjang laluan, rakyat jelata menanti di tebing sungai untuk menyaksikan rombongan Baginda mudik sungai terpanjang di Semenanjung Malaysia selain mempersembahkan berbagai kebudayaan dan tradisi setempat. Ekspedisi turut fokus kepada aspek kebersihan sungai, alam sekitar serta hidupan liar. Pada kajang, kebaduli Tengku Sultan Pahang atas perkenan Sultan Pahang kena pasti hutan yang menjadi punca aliran air ini dan watakan sebagai kawasan hutan tahan air. Jangan benarkan sebarang projek pembalakan, pembangunan maupun lanan-lanan hutan dibuat di kawasan ini tanpa plan yang secara tertib. Turut mencuri perhatian, seekor burung helang dilihat cedera di tebing sungai dan Baginda menitahkan unggas itu segera diselamatkan. Ekspedisi melakar sejarah kegemilangan Sungai Pahang sebagai pengangkutan utama sejak zaman dahulu selain mengimbau tradisi Sultan Pahang zaman silam. 150 peserta dan 18 bot mengiringi Tengku Hassanal menerusi misi selama 4 hari bermula di Pekan. Tepat jam 5.30 petang semalam, Baginda selamat tiba di jeti Kampung Tanjung Gahai, perhentian terakhir ekspedisi, dan ketibaan Baginda disambut Menteri Besar Datuk Seri Wan Rusdi Wan Ismail. Sepanjang ekspedisi ini, Baginda mengenepikan kedudukan untuk mengharungi pelbagai cabaran sepanjang mudik di Sungai Pahang semata-mata untuk memahami, mendekati serta menyantuni masyarakat. Disiplin, semangat dan kesungguhan Baginda perlu dijadikan contoh untuk setiap rakyat. Fazli Ahmad, TV3.